Ya pemirsa, dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono, menyebutkan bahwa saat ini ada 3 kabupaten yang memiliki lahan gambut yang tebal dan rawan terbakar di wilayah Provinsi Jambi. Sebanyak 3 kabupaten yakni Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat menjadi perhatian khusus Satgas terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Menurut data yang ada, satu di daerah yang paling rawan terjadi kebakaran berada di wilayah timur yakni Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengingat ketiga daerah tersebut memiliki lahan gambut yang cukup tebal, sehingga menjadi perhatian khusus dalam antisipasi karhutla di Provinsi Jambi. Dandrem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono yang juga dan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Jambi menyampaikan bahwa ketiga kabupaten ini akan menjadi prioritas Satgas untuk terus melakukan pemantauan. Yaitu mulai Muaro Jambi, Tanjatin, dan Tanjabar. Karena kenapa? Di situ adalah lahan gambut yang cukup tebal. Bukan berarti nanti tidak kita abaikan atau kita abaikan. Tapi di Kumpeh misalnya, hari ini terjadi Kumpeh, itu juga laut lahan gambut walaupun tipis. Dampaknya sama, api dari bawah. Nah, konsentrasi kita sekarang ini adalah ke lahan gambut. AKL Lomba, Galondrang, kemudian Tahura, kemudian juga ada pesona di sana, kemudian Taman Nasional Purba, Taku. Itu ada tempat-tempat gambut yang sangat ramai manusia. Termasuk juga di daerah Kumpeh ini juga ada sekarang dari penanganan. Kemudian juga tempat-tempat yang berkaitan dengan gambut di prioritas pertama kita. Kalau di mineral sudah dari kita apikan, tetap kita laksanakan. Seperti di Batanghari, Sorolangun ini juga tetap kita tebus, tetap kita laksanakan penyiapan. Tapi ini adalah pemantauan yang insya Allah kalau tanah-tanah mineral lebih mudah untuk kita. Sandi, JEK TV, melaporkan.